Okay, guys. Okay. Hello guys, welcome back to my channel guys. Okay, di video kali ini guys, sekarang cuaca sudah malam guys ya. Kita membuat pemindahan lagi guys ya. Pemindahan ikan kita. Kita mau masuk dia pergi pindah akuarium guys. Ikan kita pindah akuarium ya. Okay. Teruskan menonton video kali ini sampai habis nanti guys. Jangan lupa kepada yang baru bergabung dalam channel saya, like, komen, dan tekan subscribe di channel saya. Jangan lupa nyalakan lonceng notification juga guys, supaya kalian tidak ketinggalan apabila saya update video-video terbaru. Oke, di video kali ini kita mau buat pemindahan lagi, pindah ikan kita masuk akuarium. Akuarium dua kaki guys, akuarium dan nanti dua kaki. Oke, ikan apa? Teruskan menonton video saya ini sampai habis. Semak terus keseruan saya memindahkan anak, bukan anak ikan guys, sudah besar-besar sudah. Oke, jom kita lanjut ya. Oke, seperti yang kalian lihat di dalam, yang ini besen ya. Di dalam besen ini, di sini saya ada ikan sepat siam guys, ikan sepat siam. Size dia sudah lumayan besar. Yang ini akuarium lama dia berada di bawah sini ya. Nanti kita mau pindah dia pergi akuarium baru, akan berada di atas sini. Nah, air sudah kita isi guys. Dia guna penapis juga, ada filter biasa saja. Oke. Yang ini kita ada sepat siam yang size dia sudah lumayan besar ya. Size dia sudah lumayan besar. Oke. Seperti yang ini. Nah. Ya. Kita ada sepat siam lelaki dan juga kita ada sepat siam betina ya. Nah, yang ini sepat siam lelaki, yang ini betina. Nah, sebab senang, sepat siam senang untuk kita ketahui mana lelaki dan mana betina ya. Kalau melalui perut dia, nah yang ini buncit, jadi yang ini sepat siam betina ya. Dan untuk lelaki pula dia agak ramping ya, seperti ini. Nah, yang ini agak ramping. Nah, size dia agak ramping, jadi yang ini lelaki. Oke. Jom kita teruskan pindahkan dia masuk kolam yang baru. Oke guys, yang ini kita sudah simpan air putih. Kita sudah sediakan filter ya. Sekarang kita masukkan
ikan ya. Nah, ikan dia masuk. Oke. Yang ini hasil tangkapan bubu semua guys. Kalau yang pertama kali nonton channel saya ada buat video juga ya, tangkap ikan guna bubu payung. Yang ini hasil bubu payung saya guys. Yang last sekali. Oke, siap masuk akuarium baru guys. Yang ini akuarium besar 2 kaki ya. Yang ini akuarium besar 2 kaki. Dan di dalamnya kita letak ikan sepat. Oke, ikan dia sudah masuk. Jangan lupa habit kita buat sedikit seperti dia berada di habitat asal dia. Simpan daun-daun. Oke. Nah, yang ini juga saya ada beberapa tumbuhan air juga ya. Ini kita akan simpan bagi dia juga tumbuhan air ini. Oke. Supaya dia berasa selesa. Oke, siap. Jangan lupa tutup. Ikan dia melompat keluar kalau kita tidak tutup dia. Jangan lupa tutup ya. Ini sepat siam kita sudah kita siap pindahkan ke dalam akuarium baru ya. Akuarium asal dia berada di bawah sini. Oke, kita pindah dia pergi akuarium baru. Yang ini sebesar 2 kaki guys. Akuarium ini besar dia 2 kaki ya.
ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini sampai habis ya. Kita tadi pindahkan ikan cepat kita masuk akuarium baru sebesar yang ini, sebesar 2 kaki ya. Akuarium ini sebesar 2 kaki. Oke guys, jumpa lagi di next video ya. Dadah.